Saat cahaya suara dalam sapu hati, saat itu juga saya rasa sudah dimiliki. Weh, kaks. Halo, what's up, Mili? Selamat datang kembali di channel Rin Alta. So, jadi kali ini kita akan mereaction lagi, video lagi dari kakak Justy Aldrin. Yes, kakak Justy Aldrin. Karena akhir-akhir ini kita lagi suka dengan pembawaannya kakak Justy Aldrin. Apalagi suaranya yang serak-serak basah, serak-serak enak. Kita lagi fans sama cara pembawaannya kakak Justy Aldrin. So, kali ini kita akan reaction video dari kakak Justy Aldrin yang berjudul Ku Bukan Pelangi. Yang ini remake, berarti sudah ada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Ini video 2.890 kali ditonton. Oke, banyak. Langsung saja turun ke video. Oke. Baru awal ini. The back sound itu. Oh, ini studio kayaknya. Lalu tiba waktunya, kau bilang setera bisa, kau lebih pilih tip. Ini langsung ref atau DP awal ini? Enak soalnya ini. Kau bilang setera bisa, kau lebih pilih tipu hati daripada lagi. DP karakter itu gak bisa mau. Sudah jua sama ngalah. Biar jua saya tahan luka. Justy ini galau terus ini. Justy Aldrin bisa dijuluki the Lord of Galau, maybe. Rata-rata aku galau semua yang dia bawa. Lalu kenapa kau mesti bilang cinta kalau terakhir kau bikin hati patah? Bukan puisi kalau cuma kata-kata, nona bukan fiksi. Kau mungkin tak kasat mata, kenapa kau? Orang lihat ini kata-kata ini. Cuma kata-kata, no. Nona bukan fiksi, kau mungkin tak kasat mata. Sadis. Bukan fiksi, kau mungkin tak kasat mata, kenapa kau tak bisa segenggam? Kau buat tombak sampai saja jatuh dan tenggelam. Rasa mau bawa deh kemana? Oh nona, oh nona. Aduh, hatra kuat. Aduh, coba ulang. Aduh, meleleh. Kemana, oh nona, oh nona, oh nona. Jika waktu bisa dibalik. Sadrama untuk coba musik. Kau pujalah hanya kenalan. Aku bawa sampai kau tahu senama Fadlan. Hey, Fadlan. Aku bawa sampai kau tahu senama Fadlan. Kaks, dia penama lain ada Fadlan atau? Coba yang tahu boleh komen di bawah. Kalau memang kau mau pergi, saya rela buka jalan. Pergi juga. Saya mengalah buat kau bahagia. Bukan berarti setra dapat luka. Lu sakit itu. Bukan berarti setra dapat. Coba lihat. Saya mengalah buat kau.
bahagia. Bukan berarti setrada paluk. Kak dia mengalah buat dia bahagia. Bukan berarti kak dia terasa sakit. Lalu tiba waktunya, kau bilang sutra bisa. Kau lebih pilih tipu hati daripada lanjut tumpung kasih deh kisah. Kasih sopanjang, kisah sopanjang. Yo kak, mengalah aja, masih banyak yang lain. Siang biar juang, kak so tahan-tahan. Kasih tarik. Panjang itu. Si Yokax, si banyak yang sayang sama ku. Kas biar dia. Suara dalam sabung hati. Saat itu juga serasa dimiliki. Dalam. Guys, semua habis. Cuman dalam sekali kak spes kata-kata ini. Terang ulang eh. Kalian perhatikan. Saat cahaya suara dalam sapu hati, saat itu juga saya rasa sudah dimiliki. Weh kaks. Eh, mantap itu. Dalam sekali itu kaks. Kau hadirkan kisah yang belum saya jumpai. Kau yakinkan saya bahwa kau bukan pelangi. Ini terakhir sekali ini guys. Ku yakinkan bahwa kau. Oh sorry. Juga serasa dimiliki. Ini hadirkan. Jadi cewek hadirkan rasa ke laki-laki yang belum dia miliki, belum dia jumpai. Akhirnya dia cewek itu juga yakinkan ke dia bahwa si cewek ini bukan pelangi. Ini cewek ini maunya apa su? Jadi PHP ceritanya ini. Cio sayang kaksa. Oke guys, jadi itu reaction dari video Justy Alrin Kau Bukan Pelangi remake. That's speechless sih sama Kak Justy Alrin. Tak nyangka dia bisa sampai ke situ pembawaannya. Ini entah kisah nyata atau bukan, cuman Justy Alrin itu punya rasa tersendiri kalau bawa lagu slow, bawa lagu galau. Kak Justy itu punya feel
feel lagu-lagu slow yang sangat-sangat dalam, yang tidak dimiliki banyak-banyak penyanyi-penyanyi yang lain. Jadi kali ini reaction kita speechless dengan pembawaannya Kak Justy, kata-katanya betul toh yang kita pernah bilang Kak Justy hari ini puitis sekali. Emang lirik Kak Justy hari ini aku bikin lirik karena sebagian besar itu mungkin ya yang kita dan tahu yang sebetulnya bagaimana yang kita lihat seperti kisah nyata begitu. Jadi pembawaannya itu betul-betul terasa. Gitu saja sih yang kita lihat. Tapi Kak Justy Arin kita speechless dengan Ku Bukan Pelangi remake ini. Mantap. Dan kita bangga bisa jadi fansnya Kak Justy. Kedepannya kita akan reaction lagi ke lagu-lagunya Kak Justy. So buat teman-teman yang ingin saya mereaction video apa, lagu apa, bisa komen di kolom video, kolom komentar bisa komen. Cukup sekian reaction video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Okay, peace out. Can I dive deep into the darkness in your heart?